Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Baik teman-teman, seperti biasa kita akan review gaji YouTube lagi. Dan kali ini kita akan mereview gaji Neo Japan, pria asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan nama asli Dian, dan menikah dengan orang Jepang, sekarang tinggal di Jepang. Kira-kira berapa penghasilan Dian dari YouTube? Mau tahu? Silahkan simak video ini sampai dengan selesai, karena kita akan mereview menggunakan dua website, pertama Nook Influencer, kemudian menggunakan Social Bet. Dan tidak usah berpanjang lebar, mari kita masuk ke websitenya terlebih dahulu. Teman-teman, seperti biasa kita sudah masuk ke website Nook Influencer dan sudah mencari nama Neo Japan. Di sini bisa kita lihat Neo Japan tipe channel yaitu blog dan orang, bergabung di YouTube pada tanggal 4 bulan 1 2012. Total upload video Dian sudah mengupload 694 video. Dan seperti saya katakan di awal, nama Neo Japan ini aslinya yaitu Dian, pria asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ya teman-teman, menikah dengan orang Jepang dan tinggal di Jepang. Total upload video 694, total ditonton 372 juta kali ditonton, dan jumlah subscriber Dian atau Neo Japan saat ini yaitu 1,81 juta atau 1.810.000 subscriber ya teman-teman. Dan kemudian perkiraan penghasilan yaitu 58,39 juta setiap video, dan perkiraan penghasilan bulanan yaitu 48,78 juta rupiah hingga 390,24 juta rupiah. Dan di sini kita bisa melihat lembaran data saluran YouTube seorang Neo Japan, yaitu pertumbuhan subscriber mendapatkan 30 ribu subscriber dalam waktu 30 hari dan mendapatkan 8,56 juta views dalam waktu 30 hari ini. Perkiraan penghasilan di bulan ini yaitu 58,93 juta rupiah hingga 471 juta rupiah menurut versi Nook Influencer. Total upload video sebanyak 5 video dalam waktu 30 hari ini. Dan kita akan mencoba melihat penghasilan atau estimasi pendapatan seorang Dian dengan nama channel Neo Japan menggunakan Social Blade. Di sini kita sudah masuk ke website Social Blade dan sudah mencari nama Neo Japan. Total upload video 694, subscriber 1,81 juta, video views 373 juta kali ditonton, country dikosongkan ya teman-teman, Dian tidak memilih negaranya baik Jepang ataupun Indonesia. Tipe channel yaitu people atau blog dan orang, kemudian bergabung pada tanggal 4 Januari 2012, dan grade yang didapatkan Dian menurut Social Blade yaitu B. Kemudian subscriber rank di dunia menduduki peringkat 1131 dengan jumlah subscriber terbanyak, country tidak terdeteksi ya teman-teman. Dan untuk pertumbuhan subscriber, di sini bisa kita lihat subscriber for the last 30 day. Dian Neo Japan mendapatkan 30.000 subscriber dalam waktu 30 hari ini, naik sebanyak 50% dari 30 hari sebelumnya. Dan estimate monthly earning atau perkiraan penghasilan bulanan, Dian dengan nama channel Neo Japan mendapatkan 2.400 dolar hingga 38.200 dolar atau setara dengan 36 juta rupiah hingga 577 juta rupiah dalam waktu 1 bulannya. Dan kemudian estimate yearly earning atau perkiraan penghasilan tahunan, channel Neo Japan bisa mendapatkan uang sebanyak 28.700 dolar hingga 458.900 dolar atau setara dengan 433 juta rupiah hingga 6,9 miliar rupiah. Dan untuk video views for the last 30 day dalam waktu 30 hari ini ditonton sebanyak 9,5 juta kali ditonton, naik 41,4% dari 30 hari sebelumnya. Dan kemudian kita bisa melihat estimasi penghasilan rata-rata harian dan mingguan Neo Japan dari YouTube. Di sini daily average untuk pertumbuhan subscriber harian rata-rata yaitu 1000 subscriber, videonya ditonton 318.700 kali,
Kemudian untuk estimasi pendapatan harian rata-rata Neo Japan yaitu $80 hingga $1.300 atau setara dengan 1,2 juta rupiah hingga 19 juta rupiah. Untuk weekly average-nya atau rata-rata mingguannya, pertumbuhan subscriber 7.000 dan views-nya rata-rata ditonton sebanyak 2,2 juta kali ditonton per minggu, dan estimasi penghasilan mingguan rata-rata yaitu $558 hingga $8.900 atau setara dengan 8,4 juta rupiah hingga 134 juta rupiah. Nah, itulah estimasi penghasilan seorang Neo Japan, seorang Dian dengan nama channel Neo Japan ya teman-teman dari YouTube. Kira-kira the next video siapa lagi yang akan kita review? Silahkan komen di kolom komentar. Dan seperti biasa sebelum saya akhiri video ini, sekali lagi mohon dukungannya untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.